Kali ini sore-sore aku sengaja ingin membuat video tentang kura-kuraku ya. Aku lama nggak bikin kura-kuraku. Di sana itu kandang burung hantuku. Ini aku tadi udah sapu-sapu ya, udah bersih. Hai, ini pohon apa ini? Ya, aku tuh punya pohon mulberry ya, mulberry ya. Ini nih, ini bisa dimakan toh? Ini bisa dimakan yang asam-asam gitu loh. Sudah mulai lumayan sih nih. Ini bisa dipetik nih. Nah ini, yeah, ini buahnya sudah bisa dimakan. Itu orang depan tuh bengok-bengok. Ini dia masih banyak lagi, buahnya banyak ya. Tadi aku lagi bersih-bersih, ini sudah aku sapu. Itu kandangnya kuku burung hantuku. Ini aku udah sapu-sapu lah, terus sapu-sapu itu aku mau bersihin ini kura-kura, tapi tadi belum sempet. Aku ngasih makan, tapi ini aku beri sama itu daun birambat. Ternyata dia mau. Nah, itu sembunyi di sana semuanya. Ini rumahnya atau kolam atau tempat bermainnya kura-kuraku. Nah, di sini aku beri seperti itu. Jadinya kalau ngeliat kura-kura ada pijakannya nih loh, sambil olahraga. Waktu dia masuk di gua itu. Tapi aku sudah sedia ini force magic sama korek api. Karena apa? Ayo kita lihat. Kita lihat ini. Itu tawon. Terus ini juga tawon. Bayangin toh, aku tuh mau memberantas tawon ini. Ya. Daripada aku diintip seperti yang dulu, hidungku jadi mancung. Sekarang aku mau semprot dia sama force magic. Oke, sekarang kita coba semprot yang ini dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan. Tadi sudah aku semprot satu. Nah, sekarang yang satunya lagi ya. Aku langsung kabur. Nah, kita semprot lagi ya. Nah, kita semprot lagi sekitar sini. Kita semprot-semprot lagi supaya dia kabur dia. Ayo kita kabur juga. Takut diintip. Nah, ini banyak nih. Terong pipitku mulai banyak nih. Ini enggak usah ditanam sudah banyak. Nah, ini. Ini terong pipit semuanya ini. Tuh, buahnya banyak tuh. Dia tuh tumbuh sendiri loh, enggak ditanam. Biasanya dioseng-oseng. Maaf ya itu orang depan. Suaranya sampai kedengaran sini. Ini tuh pohon pace atau mengkudu. Ini daunnya bagus loh, sudah mulai muda-muda. Kalau muda ini enak nih di oseng-oseng. Nah, ini aman sudah. Mudahan dia nggak kembali lagi si tawon. Biar kecil dia tapi ngentup loh. Nah, itu sudah hilang. Jadi aku bebas ngasih makan kura-kuraku supaya nggak ditutup. Nah, itu dia. Itu dia. Tadi belum gua kasih makan pelet ya, cuman gua kasih daun, ternyata dia suka. Itu daun ubi rambat. Hai kura-kuraku. Hai kura-kuraku. Ini sengaja nih rumputnya enggak kubuang supaya dia biar bermain-main. Kura-kuraku. Kura-kuraku. Kamu kenapa menyendiri? Heh. Iki sering dicepokot bulune. Ya Allah, kasihannya. Kenapa lahirmu itu selalu digigitin sama temenmu ya? Kesian, udah kamu sendiri aja sini. Tuh yang lain di sana mojok. Gua. Oh, itu gua sana. Kalau yang ini lagi makan. Ini biasanya betelur, Li. Tahu nih enggak pernah betelur lagi. Udah aku kasih pelet dulu. Nah, ini aku udah kasih pakan ya. Pasti dia tuh keluar tuh. Nah, dia bau dianya. Sudah tahu dia kalau dikasih makan ya.
Nah, dia keluar. Nanti dia naik ke situ. Ayo sini. Ayo sini. Ayo sini. Ayo kura-kuraku. Kura-kuraku. Tuh, peletnya sudah ada. Ayo makan. Ayo makan. Nah, dia makan dulu. Ayo kura-kura. Kura-kura, ayo makan. Ayo, 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 ayo dia. Nah, yang di sana juga mulai nih. Mulai ke sini. Tuh, yang di sana mulai ke sini dia bau kan. Dia kalau dikasih pakan dia tahu. Nah, ayo naik, naik. Naik. Ayo naik, ayo makan. Tuh dia kan makan peletnya. Ayo ke sini semuanya. Ayo kumpul-kumpul. Tuh digigitnya. Kalau baru dicemplungin dia belum mekar kan itunya, masih keras tuh. Tuh dia datang. Dia tahu kalau dikasih makan. Tadi aku sengaja aku kasih daun dulu supaya dia makan sayur kan. Hai, 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 hai. Ayo makan. Aku lama enggak posting-posting ini kura-kuraku ya. Ini kura-kuraku. Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hah? Lu kok 9? Lu yang satu mana? Lu. Baru tahu kehilangan apa di dalam sana ya. Kura-kuraku. Ini 10 biji lo ini kura-kuranya. Ayo makan. Ayo makan. Lu. Jangan berkelahi. Ayo sama-sama makan. Ayo. Hei, hei kura-kuraku, kura-kuraku. Ini sengaja nih rumputnya enggak aku buang nih supaya buat dia bermain di pasir. Kalau dia mau jebur aku kasih air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh iya, oh di sana, di lubang sana ada kayaknya itu. Delep dia itu. Ada satu yang delep di dalam sana di gua bawah tanah. Hai sini, sini sini kura 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 ku. Ayo makan. Nah dia datangan kan? Dia tidak usah dipanggil aja kalau dengar suara itu ngasih makan pelet itu dia pasti tahu ya. Apa dia baunya ngerti ya? Nah dia makan pelet. Kalau yang di depan itu labi-labi. Kalau ini nggak besar-besar, segini-gini aja. Walaupun sudah umurnya tua, tapi tetap segini aja. Mungkin jenisnya ya, jenisnya memang yang gini. Ini kan kura-kura rawa biasa ini. Yang sering kita mau ini. Tapi aku senang miara dia ini. Aku sudah miara dia dari lama. Aku dapat dia dari jalan. Di jalan aku pungut. Kenapa selalu dapat kura-kura? Nanti kadang-kadang orang memberi, kan dia tahu kalau aku senang kura-kura dikasihin. Kadang-kadang kalau anak kecil yang bawa itu aku kasih uang. Ya gitu aja. Nah, dia naik. Wow. Nah, ayo naik sudah. Nyemplung dia. Ayo kum. Nyemplung. No. Nyemplung dia makan. Dia suka kan? Tapi dia tuh senangnya di tempat memang gini ya. Kotor-kotor gitu memangnya dia. Suka ndelep-ndelep di pasir gitu loh. Jadi medianya kalau kura-kura memang dua. Harus media air sama media ini pasir. Darat dan air. Tapi enggak aku celupin banget-banget sih. Supaya masih bisa aku lihat. Hei kura-kuraku, kura-kuraku. Aku gini aja seneng banget. Kesayangan aku. Semua aku sayang. Aku punya macam-macam piaraan ya. Aku labi-labi tuh ya suka. Cuman dia tuh ganas loh. Takut. Ingin aku ambil, aku taruh di darat sini, tapi takutnya dia nanti mati ya. Labi-labi itu di air toh. Ini aku aman, ini sudah ngevlog.
aku ngobrol di sini sudah aman karena tawonnya sudah kabur. Dia tawon dendeng yang kecil itu loh. Tapi jadi biar kecil tapi ganas loh untuk. Wah, ya kok masih ada? Waduh, mau tak semprot lagi nih. Oh, sik. Ntar dulu ya, mau aku ambil ya. Itunya rumahnya tawon mau tak ambil biar dia enggak kembali. Dikat dulu. Kita jeda dulu sebentar, oke? Okay? Oke, kita sudah selesai tuh. Tawonnya jatuh ke bawah. Aku ambil dianya. Oke, kita aman. Nah, itu sudah. Loh, masih ada. Dia cari rumahnya. Awas ya kalau kesini ya. Lu. Dia cari rumahnya itu terbang-terbang itu satu. Ya wis lah. Sing penting aku mau di sini aman. Ojo ditutup. Kura-kura-ku. Oh, dia sedang makan. Ini biarpun sudah bertahun-tahun tetap aja segini. Tapi enggak ya, ini mungkin maksimalnya segini kalau kalau dulunya ya kecil lah. Tapi aku menemukan kayak gini nih sudah besar seperti ini. Jarang sih aku miara yang dari bayi. Dapatnya udah gede-gede juga. Kalau yang bayi itu kalau pas netesin sendiri aja, itu pun belum tentu kita sampai besar. Karena apa? Kadang-kadang yang kecil itu hilang, kadang-kadang mati. Dia kalau kepanasan ya mati. Kalau yang kecil ya, aku beli yang kura-kura hijau itu juga sama, kena panas terus mati dia. Gak tahu ya, gak cocok, mau cocok ini aja, miara gini aja wis. Senang ngeliatin aja. Ini noh suka bertelur tuh. Nah itu yang bentuknya seperti apa ya, lincip-lincip pada kotaknya itu. Kalau yang kayak tempurung itu enggak sih, kayaknya enggak bertelur ya. Kalau yang itu memang tuh jenisnya yang ada ini seperti kotak ini ya. Itu suka bertelur. Soalnya aku tahu lah gitu. Ini berani. Nah ini suka bertelur. Ini jenisnya ada 1 2 3 empat kan jenis begini, empat. Kalau yang lainnya kayaknya kayak batok-batok kelapa itu. Hai, itu ada yang mencungul itu kepalanya. Oh benar, berarti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, benar. Dia menjulurkan kepalanya tadi. Hai, sini makan. Makan sini makan. Ayo jangan sampai kehabisan, ayo makan. Di depan itu bengkel, jadinya bunyi ret, disbiarin aja lah. Yang penting kan suaraku masih kedengeran ya. 13 menit 10 detik, oke, kita lanjut aja. Dia keluar. Kenapa kalian tuh harus bertumpuk-tumpuk di situ yo? Sini lo keluar makan. Ini paling tahan dia berpuasa. Entah apa yang dimakan, kadang aku lupa ya ngasih makan seharian atau kadang 2 hari loh. Aku sampai merasa gimana ya, kasihan gitu ya. Ya tetap sih aku kasih air. Nah ini kalau airnya jernih ya jadinya bagus loh. Cuman kan ada pasirnya dimasuk. Makanya aku kasih bekas cat ini. Enak begini daripada ini kolamnya aku penuhin, oh dia tuh kotor terus. Begini nanti kan kotorannya terhisap matahari habis kering, nanti aku isi air lagi gitu. Dia makan. Oh itu gede banget, yang itu gede tuh. Ini kayaknya yang baru itu. Nah ini jenisnya berdua nih sama itu. Jenisnya hitam-hitam semua, kepalanya hitam semuanya. Kalau yang itu ada tanda kuning di kepala, di atas mata. Itu jenisnya kuning, kalau ini nggak ada nih. Nggak ada kuningnya nih. Nggak tahu jenisnya apa. Pokoknya kayak batok-batok gini ya. Ini ada kuningnya. Ayo, jangan berkelahi ya. Ini penakut nih satu nih, suka digigit lehernya tuh gak sembuh-sembuh.
makanya dia tuh penakut, nanti dia menghindar ke situ itu. Dia makan dulu. Ya Allah, kayak kenapa itu? Kenapa tubuh kamu kok bolong gitu, kura-kura? Kura-kura kenapa? Aku baru melihat kok dia tuh bolong ya. Tempurungnya bolong. Eh, kenapa ya? Udah kenyang dianya. Tumpuk-tumpuk kayak gitu. Senengnya susuan coba sini, dia cari yang dingin paling ya. Ini aku aja kebelah nih, kepanasan ini syuting nih. Biar aja, sudah mandi 3 kali tetap aja masih sumuk. Masih gak apa-apa kok magisnya. Hei kura-kura, oh kura-kura, tuh suaranya orang masuk ke sini pasti tahu itu ngomong apa. Biarin aja lah. Nah, ini kura-kuranya. Habis belum ya? Dia suka makan daun. Kalau gitu nanti aku mau ngarit, aku di belakang sana banyak daun ubi rambat. Nanti aku mau ngambil. Nanti aja besok-besok, ini kan udah kenyang dia. Allah, ya Allah, potoke. Ini taman sampingku. Isinya ya ini kura-kura. Yaudah, kita akhiri dulu video kita ya. Semoga video ini jadi tontonan yang disukai. Oke, karena aku menyajikan apa yang real yang aku punya seperti ini. Oke. Terima kasih buat temanku semuanya, para subscriberku, sahabat subscriberku, dan juga yang belum subscribe, subscribe ya. Oke. Salam kenal di mana saja berada. Thank you. Terima kasih.